Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak dari OMK, Orang Muda Katolik. Perkenalkan nama kakak, Kak Anas. Kalau nama kakak, Kak Ayu. Halo, kalau kakak, Kak Kesa. Kalau nama kakak, Kak Petra. Dan kakak, Kak Paula. Oke, kegiatan Bina Iman kali ini bersama kami. Tetap ikuti ya. Jadi, sebelum memulai kegiatan dia hari ini, kita berdoa dulu. Ayo, mari kita mengambil sikap doa yang baik. Tangan dilipat di dada, kepala ditundukkan, mata ditutup. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau melakukan kegiatan BIA. Lindungi kami ya Tuhan, jaga dan berkati kami. Amin. Mari sekarang kita bernyanyi dan bergerak bersama ya. Sekarang kita dengarkan Mazmur dan ikut bernyanyi ya. Sudah ada kebenaran.
Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan bacaan Injil ya adik-adik. Nah, kita siapkan Alkitab kita. Lalu kita buka Injil Matius bab 13 ayat 44. Kakak ulangi sekali lagi ya. Injil Matius bab 13 ayat 44. Kita dengarkan baik-baik ya adik-adik. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik. Abang punya cerita bagus loh untuk adik-adik. Mau dengar enggak? Mau ya? Mau ya? Oke, mantap adik-adik. Di sebuah kerajaan yang indah, terdapat seorang raja yang baik sekali kepada rakyatnya. Raja tersebut mencintai rakyatnya dengan tulus hati. Dan rakyatnya pun sangat mencintai rajanya karena baik kepada mereka semua. Ada sebuah tradisi atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh rakyatnya untuk rajanya. Mereka biasanya memberikan persembahan untuk rajanya sebagai tanda ucapan terima kasih kepada rajanya yang telah baik kepada mereka. Nah, biasanya raja akan memilih satu persembahan yang terbaik, yang menurut raja bagus untuk raja. Ketika mengumpulkan persembahan tersebut, raja tertarik melihat dua persembahan yang berbeda dari dua orang yang berbeda pula adik-adik. Nah, raja pun menyuruh para pengawalnya untuk mencari tahu siapa yang mengirim persembahan ini kepada raja. Tidak perlu waktu lama, pengawal pun sudah menemukan siapa yang mengirimkan persembahan ini kepada rajanya. Pengawal pun membawa dua orang rakyat biasa ke istana untuk menemui raja tersebut. Ketika sampai di istana, raja mempertanyakan kepada dua orang ini, mengapa mereka memberikan persembahan tersebut kepada rajanya. Salah seorang dari mereka menjawab, berdiri dan menjawab, "Yang mulia raja, hamba memberikan persembahan ini karena hamba adalah seorang saudagar kaya yang memiliki harta yang banyak. Hamba punya uang, punya emas, punya perak, segalanya hamba punya. Dan hamba memberikan persembahan ini agar raja tahu bahwa saya orang hebat. Saya dapat memberikan apapun kepada raja." Rajanya pun terdiam mendengarkan perkataan yang diucapkan oleh saudagar kaya tadi. Kemudian raja pun menyuruh salah seorang dari mereka untuk berdiri untuk dapat menjelaskan apa yang menjadi alasannya memberikan persembahan tersebut. Lalu seorang dari mereka pun berdiri lagi dan berkata, "Yang mulia, hamba memberikan persembahan ini karena inilah harta terbaik yang hamba miliki. Hamba hanyalah seorang petani miskin yang tidak mempunyai apa-apa. Hamba hanya mampu memberikan ini kepada raja. Tetapi yang mulia, hamba memberikan ini dengan tulus hati karena hamba sangat mencintai raja, karena raja sangat baik kepada kami." Rajanya pun tersebut terdiam mendengarkan jawaban seorang petani yang memberikan
harta miliknya berupa hasil pertanian seperti jagung, sayur, padi, dan lain-lain. Rajanya pun berpikir bahwa raja melihat bukan karena besarnya, bukan karena mahalnya persembahan yang diberikan rakyatnya, namun lebih dari hati yang tulus. Raja membutuhkan hati yang tulus dari rakyatnya. Seperti yang telah kita dengarkan bahwa saudagar kaya tadi memberikan persembahan tersebut karena ia ingin menyombongkan dirinya yang hebat. Sementara petani, ia memberikan seluruh harta miliknya walaupun itu hanya hasil pertaniannya, tetapi ia memberikan itu karena ia cinta kepada rakyat, kepada rajanya. Nah, adik-adik, sesudah itu raja pun akhirnya memilih dan memutuskan persembahan siapa yang terbaik untuk tahun itu. Nah, adik-adik penasaran tidak persembahan siapa yang dipilih oleh raja? Wah, mantap ini. Dan ketika raja mengumumkan bahwa persembahan petanilah yang menjadi persembahan terbaik untuk tahun ini, lalu semua orang pun bingung, kenapa raja memilih persembahan petani yang jumlahnya atau nilainya tidak seberapa, karena yang diberikan oleh petani hanyalah hasil taninya atau hasil pertaniannya yang ia punyai, hasil ladangnya. Sementara saudagar kaya tadi, ia memberikan emas dan beberapa keping perak. Wah, mantap kan adik-adik. Mengapa raja tidak memilih emas kan? Bisa digunakannya untuk jajan. Sementara petani hanya mampu untuk memberikan sayur, jagung, dan padi. Sementara itu kan bisa dibeli oleh raja tanpa perlu menerima persembahan dari rakyatnya. Namun raja memberikan alasannya. Raja memberikan alasannya mengapa ia memilih dan memutuskan untuk menerima persembahan tersebut. Raja pun berkata, rakyat-rakyatku yang kucintai, saya memilih persembahan tersebut karena saya tahu bahwa petani tersebut memberikan dengan tulus hati. Petani tersebut memberikan harta miliknya karena ia mencintai rajanya, karena ia mencintai saya. Dan ia pun memberikan dengan tulus hati, memberikan apa yang ada pada dirinya. Meskipun nilainya tidak seberapa. Sementara saudagar kaya tadi, ia hanya mampu untuk menyombongkan dirinya. Ia memberikan setengah harta miliknya. Sementara petani, ia memberikan seluruh hartanya. Itulah menjadi alasan saya, mengapa saya lebih memilih persembahan petani. Ketika raja memberikan jawaban tersebut, rakyat pun senang mendengarkan jawaban dari raja tersebut. Dan akhirnya mereka pulang ke rumah mereka masing-masing dengan penuh gembira. Nah adik-adik, siapa yang tahu apa pesan dari cerita dan Injil Tuhan kita pada hari ini? Ayo, siapa yang tahu bisa dijawab. Nah, abang akan memberitahu kepada adik-adik apa pesan yang ingin abang sampaikan dari cerita dan Injil Tuhan kita pada hari ini. Nah, pesan yang bisa kita dapatkan ialah kita harus memberi kepada Tuhan, kepada orang tua kita dengan penuh sukacita, dengan tulus, ikhlas, bahagia, tanpa ada rasa paksaan. Tapi bagaimana ya caranya agar kita dapat melakukannya? Nah, abang akan memberi contohnya.
apabila adik-adik disuruh mama atau bapak untuk belajar atau mencuci piring, adik-adik dapat melakukannya dengan bahagia tanpa harus ngomel-ngomel dahulu, terlebih dahulu, tanpa harus marah-marah, tanpa harus menolak dengan ah gak mau aku mak, gak mau aku pak, gitu kan baik, tapi adik-adik dapat melakukannya dengan bahagia. Oke mak, oke pak, aku belajar, aku mencuci piring. Nah kan mantap. Abang harap adik-adik dapat melakukannya ya di rumah. Oke, sampai bertemu lagi, dadah. Kita berdiri untuk doa umat ya. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk doa umat. Tangannya diletakkan di dada, kepalanya ditundukkan, dan matanya ditutup. Marilah kita berdoa. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, kami berdoa untuk Paus, para uskup, para imam, biarawan dan biarawati, kiranya Engkau memberkati mereka dan berikanlah kesehatan kepada mereka agar dapat menggembalakan kami umat-Nya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Bapa, berkatilah saudara-saudari kami yang sedang sakit, berikanlah mereka kesembuhan serta kekuatan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kedua orang tua, ya Bapa, berkatilah kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, berikanlah mereka panjang umur dan sehat selalu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bina Iman Anak, ya Bapa, berkatilah anak Bia yang berada di rumah, kiranya Engkau memberkati mereka dan memberi mereka kesehatan, dan semoga Bapa mereka menjadi anak yang lebih baik lagi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa-doa permohonan kami. Semoga doa ini berkenan di hadapan-Mu. Amin. Baiklah adik-adik, marilah kita menyatukan doa-doa permohonan kita dengan menyanyikan lagu Bapa Kami. Bernyanyilah puji Tuhan, bernyanyilah puji Tuhan.
Tuhan. Bernyanyilah sebab Dia hidup. Bernyanyilah sebab Dia hidup. Bernyanyilah sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Tepuk tangan puji Tuhan. Tepuk tangan puji Tuhan. Tepuk tangan puji Tuhan. Tepuk tangan puji Tuhan. Bernyanyilah tepuk sebab Dia hidup. Bernyanyilah tepuk sebab Dia hidup. Bernyanyilah tepuk sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Melompatlah puji Tuhan. Melompatlah. Melompatlah puji Tuhan. Puji Tuhan. Melompatlah puji Tuhan. Melompatlah puji Tuhan. Bernyanyilah tepuk lompat sebab Dia hidup. Bernyanyilah tepuk lompat sebab Dia hidup. Bernyanyilah tepuk lompat sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Nah adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik? Senang kan? Iya dong. Oke, sebelum kita menutup kegiatan dia kita pada hari ini, ada baiknya kita menutupnya dengan doa. Adik-adik bisa berdoa di rumah. Abang berdoa dari sini, adik-adik dari rumah. Oke, mari kita berdoa. Iya Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih atas segala perlindungan-Mu dari awal hingga akhir kegiatan BIA kami ini. Dan kami akan melanjutkan segala aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon agar Engkau memberkati dan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Rahim, sudilah Engkau membimbing, melindungi putra-putrimu, anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada. Bimbinglah mereka dengan berkat-Mu yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. I love you, Jesus. Berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua.